mereka melompat kerana untuk kepentingan rakyat kita boleh terima. Tetapi kita boleh tanya daripada PRU-12, adakah UMNO tukar dasar? Adakah Barisan tukar dasar? Tidak. Oleh sebab itu, kita tahu ini tiga orang melompat bukan untuk kepentingan rakyat. Mereka melompat kerana kepentingan sendiri. Barisan Nasional, kalau berani, patutnya mengada pilihan raya di Perak. Dan saya yakin Pakatan Rakyat akan menang dengan lebih besar lagi. Tetapi walaupun kita ada harapan kepada Sultan Perak, seorang hakim, tetapi kita kecewa juga. Oleh sebab itu, ini adalah satu peringatan kepada kita. Kebebasan, demokrasi, kita hendak berjuang tiap-tiap hari. Kita hendak jaga tiap-tiap hari. Bukan saja satu kali 5 tahun. Dan saya yakin dengan kejadian, rakyat akan sokong Pakatan Rakyat lebih